Naik lagi ke lantai 4. Final guys, inilah. Wah, ternyata ada pedang pusaka di sini. Ini pusakanya. Assalamualaikum guys, hari ini kita akan mengunjungi situs peninggalan kerajaan China, yaitu sebuah pagoda yang katanya ada pusaka di dalamnya. Pagoda ini terletak di daerah Shaoxing, namanya wilayah Pushanfat. Kita lihat keseruannya hari ini ya guys. Selamat menyaksikan. Kita mau ke pagoda, guys. Atas. Segar udaranya. Wes. Siap putar. Orang tak bisa video. Ya. Coba di syuting dulu. Yes, perjalanannya, Mas. Yes. Mantap, keren. Udah video keren. Udah, yes, mantap. Lumayan 1000 tangga kayaknya. Kita menuju pagoda. Dan ini pagodanya sebelah kiri. Ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Kira-kira. Ini petanya ternyata. Ini pagodanya guys. Atas. Ini ada lonceng. Lonceng yang dipakai Wong Kung Fu Master ini ada ini. Oke guys. Ini pasukannya. Mari kita menuju ke gerbangnya guys. Ternyata kita disambut oleh lambang burung ponik. Langsung ini, naik ke atas. Atas. Dengan nanti dulu keliling dulu belakang aku keliling. Ini pagoda. Ada simbah ternyata tuh. Yang lagi jaga. Sekelilingnya kota guys. Jalan.
naik ke lantai 3. Mulai tampak pemandangan kota ini dalam. Naik lagi ke lantai 4. Final guys, inilah. Wah, ternyata ada pedang pusaka di sini. Ini pusakanya. Ini sejarah kota Shaoxing. Tulisannya dipahat di bilah bambu. Nice. Ini cerita sejarahnya. Kerajaan. Naga Puspa. Ya, benar Naga Puspa. Dan inilah pemandangan luar kota Shaoxing. Indahnya terbayarkan sudah. Ketinggian lantai berapa ini? Berapa lantai? 7? 6? Sekelilingnya gunung, guys. Gunung. Bertingkat. Apartemen dan perkantoran. Wes, dan inilah pasukan Kamandanu. Wes, itu satu lagi. Lagi. Bisa foto-foto. Oh, itu dua lagi pasukan Kamandanu. Wes. Lagi indahnya ya. Kemudian. Itu banyak bendungan kelihatan. Ini. Itu menara apa ini? Itu kubamas ya. Kubamas. Ya. Indah, guys. Dua. Wis. Yes. Kita kekurangan dah. Chance. 1 7 8 9.